di Pasar 5 ada toko. Detik-detik sebuah toko ambruk terekam kamera video amatir. Toko ambruk di kawasan Pasar Baru, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat kejadian, toko dua lantai yang menjual peralatan mesin ini sedang dalam pengerjaan renovasi. Seorang pekerja bangunan mengaku terdengar bunyi sebelum dinding di lantai atas yang mereka bongkar roboh hingga menjebol lantai bawah. Beruntung dua pekerja di lantai atas sempat menyelamatkan diri. Nah, warna semen, lalu pas kita tutup, terus kami usahakan juga supaya jangan terlalu besar, Pak. Akhirnya untuk itu mulai bergerak jadi yang terlalu besar. Itu kali ya, bongkar. Ini lantai bawahnya kan? Di atas. Khusus di atas. Berapa orang tukang kerja? Dua aja. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin diturunkan untuk meneliti kondisi bangunan beton tersebut. Tidak ada korban jiwa, 4 orang, 2 penjaga toko dan 2 pekerja bangunan berhasil selamat.